Dalam alam laut yang penuh misteri, ikan buntal dari famili Tetraodontidae muncul sebagai makhluk yang menyimpan daya tarik unik. Mirip dengan karakter ikan landak dengan tulang belakangnya yang berbeda. Mereka membawa rahasia bawah laut yang menarik. Nama ilmiah mereka merujuk pada 4 gigi besar yang menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan cangkang krustasea dan moluska, menciptakan tarian misterius di kedalaman samudra. Namun, keunikan mereka tidak hanya terbatas pada penampilan fisik. Dikenal sebagai vertebrata paling beracun kedua, setelah katak racun emas, ikan buntal menantang batas antara kecantikan dan bahaya. Organ-organ dalam mereka, termasuk kulit yang beracun, memberikan peringatan tentang keanggunan yang penuh risiko. Meski demikian, di Jepang, Korea, dan Tiongkok, seni kuliner memahami cara menyajikan daging ikan buntal sebagai hidangan lezat, menghadirkan tantangan kepada para juru masak berpengalaman. Dalam keseimbangan ajaib antara kecantikan dan bahaya, famili Tetraodontidae memimpin pertunjukan yang penuh intrik di dunia bawah laut. Keberagaman mereka, yang mencakup lebih dari 121 spesies, terbagi dalam 20 genera, menjadi kisah yang tak terhitung jumlahnya. Di perairan tropis, mereka mengukir kisah keberanian, sementara di perairan sedang dan dingin, mereka menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ikan buntal bukan hanya penghuni laut, tetapi karakter-karakter ajaib yang menunggu kita untuk menggali lebih dalam rahasia samudra.